kami undang untuk dapat menari bersama dan bergabung bersama dengan para penari dari Sanggar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepayang. Kami undang yang terhormat Bupati Kepayang Bapak Dr. Insinyur Hidayat Kuasai dan Ibu beserta Ibu, begitupun Wakil Bupati Kepayang Bapak Haji Sudinata SIP dan juga Ibu serta kedua orang tua dari Tiara dan Yudi. Mohon izin untuk dapat bergabung dan menari bersama. Silakan. Mohon izin Bapak dan Ibu yang sudah disebutkan untuk bergabung dengan para penari. Mohon hadir untuk bisa ya menari bersama dengan para penari bujang gadis. Dan di sini juga hadir asisten 1, 2, dan 3. Mohon izin untuk dapat bergabung bersama Pak Darno, Ibu Era, dan juga yang lainnya. Mohon izin tokoh-tokoh masyarakat dan juga unsur Forkopimda dan yang telah hadir. Bila berkenan, mohon izin untuk dapat bergabung bersama. Kami undang juga Ketua KIP Kepayang, Bung Igor, untuk dapat bergabung bersama sekaligus anggota DPRD Kepayang terpilih. Mohon izin, Bung Igor. Kami undang juga Ibu Epi Dayatia dan juga Ibu Zubinata untuk dapat bergabung bersama. Begitupun asisten 1, 2, dan 3 agar dapat bergabung bersama. Mohon izin. Ibu Nining Pawali Pasji, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mohon izin Ibu kita dapat bergabung bersama. Bu Igor, dan sebelum beliau berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sanggar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepayang. Dan kegiatan kejai dengan Kolindo, Ibu Kadis Dikbud Kepayang, Ibu Nining Pareli Pasjo SPTNI, dengan penanggung jawab Kabid Kebudayaan Bapak Nugroho Septiantono Sarjana Teknik, Pelatih Bapak R. Sumadi, Penari Wanita Adilia, Didia, Dipa, Tasya, Ica, Iken, dan Aulia, Penari Pria Dimas, Opas, Rena, Dendra, Adi, Abid, dan Pandra, dan pemain musik Adi Adra, Farhan Azra, dan Adria. Dan berikut ini kita saksikan bersama penari kecil berkolaborasi dengan Bupati Kepayang atau Bupati Kepayang beserta Ibu dan juga para asisten dan juga unsur Forkopimda dan Bupati yang hadir. Selamat menyaksikan. Thank you.
lagi berikan tepukan yang gemuruh. Bagaimana kolaborasi Bupati beserta Ibu? Oke, semua senyum ke arah kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aman. Oke, terima kasih. Silakan turun. Sabi Mangga Bola DJ, Estari Pulau Mangga Kumu, Panar Radio. Bumai Sasai Mangga Bola Kerayang dan para undangan seakan-akan melibat promo ini didapat hadir pada video Nama Aswak Kene, Dr. Hartono, Maklum Pernikahan dari Anak Neman. Mako namanya silah mingat sejarah-sejarah dari jam Noo, mako nak tio nano. Walaupun kerja yang berhubung gerit kayaknya si mati acara sakra yang nano kita kemelak dengan anak sana yang kena bikin jakso bimak nak ipa kayaknya balik kerja yang nano lengkap dengan suku Bali serta ika kayaknya lamang dengan kebau gerit sebuah video yang ingin sejarah Ratu Indonesian dengan Raja Pompong maka nipa Ratu Indonesian Raja Pompong yang no si Yoco ada pemerintah jadi anaknya dapat kembali ke usia madem dengan anak anaknya sampai singkat saya mana kalau dia anaknya siang tena hajat usul wujud maksud cita-cita yang tercapai maka bau si maju. Nah, sekilas deh, kalau kita ada ada payung. Payungnya melambangkan tena air tanah dan kabupaten, dalam negara, dalam sakit, ada maju. Itu yo ada bahan tena, tidak ada payung maju. Nah, doa kalau kita yang ada, setiap kita tena, dia ada pimpin raja, kita patuh yang taat agar raja deh. Ada oh sesuai dengan ketentuan ada zaman kena no sirat-sirat sudah ada iban awak soal kena yang hartono yang nano ibarat iban nyawa sirat gagang ada sepasuak akule ada sepasuak maswatan ada sepasuak maju ada yang iban doa melambang sepasuak kena ada yang iban sudah ada kelompok pinang setor dengan tanamnya doa mereka yang nano kami hartono yang nano ibarat pinang satu tangan ada buat dikiti ada buat dulu nah doa macam ada perbedaan karena kamu tenang itu yang satu tangan saling sayang saling asuh saling asuh doa bak noo pun mama main buat pinang saat mati tuoi di diopo tuoi yang ini sudah sudah ada pisang mas. Pisang mas yo ada masalah gubat nak lenteng nak keluar gore. Kula katakanlah pisang sa, pisang mas yo kalau sim sa, tutup sikat 15 kilo ingin sikat di paling titik nak gak warno mesrek. Coba ni betul. Awe nak kulo tenasi nak lem spaso, awe tak waso kene atau kau yang ano. Coba kulo siapa beda beda. Baik di tengah nak ini, baik di tengah ni. Coba ada ubah ni. Aduh, kang kulo itu boleh masalah. Kami melambangkan kena belik mehubur. Itu kalau belik mehubur yang mana kena pihak selalu yang bikin berubah berubah patah pingan setor di belik. Saat itu belik kena sini hubur pada itu yang ada dengan telin. Doa berada pulau. Sudah ikan kena kalau doa selinan suki kalau noo doa angin dugan. Angin dugan noo adeba. Di kalau sisi yang ada keturunan kena untuk si Amir nama dan sendika anak yang kau cokong berkata yang mana sudah ikai Amir Dea Dea yang mana maklum satu keluarga tak ubah ni kaya Dea yang mana satu letupan jika maklum satu keluarga lo yang mana ada dikup dinakut sebagai tua lo nah dikup sebagai tua yang mana suar lo ni ibarat Dea dengan si mertuk benar mama minggu mungkin itu ada masalah. Ati si kewa di masalah mungkin ada di atas nanti. Tak ingin ada orang yang ikan dalam keluarga yang ada di tenun, ada di tunggu. Supaya kita dapat betul dengan satu.
warga Radio Kabupaten Kepayang. Gidi juga kami terima maaf dengan Tuhan. Selanjutnya kami ada tiba. Yoyo Kelantai Pulau Balang. Pulau Balang Melano Sijuan Kau Keluar Gole. Isok pulau kami silap maimu nak tur. Buat kalau usia dia satu kena nak yo. Atau nak tahu. Pulau Balang Melano. Sudah kami ada tenang. Tenang yang nano bin asesma. Biar nasesma kalau ada panas kena itu biar mah semak dingin dan itu biar kena opo atau biar kena apa dengan ada yang ada keluarga doa cerita nanti juga kalau dia yang ada mulai punya pada cacat di jubat siapa pun dia pacat di jubat kata nak berguna awet obat harapan kena awet asok kena harta nanginan kena nak dengan keluarga yang ada fungsi yang titik dan ade guna nabidangnya, ade perlu nabidangnya, ade kekurangan nabidangnya, ade kelebihan nabidangnya, doa penambahan nabidangnya. Kalau setawar sedinginnya nano, gak kalau sakit, ade di tas, ade di sini. Maka tentu dengan setawar sedinginnya. Sebenarnya ditenangkan dengan setawar sedinginnya, iso gak sih boleh tuntak lain nano. Ditenangkan di tempumin atue jadi panas ini. Aduh, sudoko. Nah terakhir aku jelas hukumak sikat-sikat kena waktu beringin yo nanau nasab di kalau ade bani kecil beringin yo ade ban melambangkan tun yo rani bani kecil kalau noo kecil yo nanau mergo lawan mergo mergo bani lawan bermana mergo bermana lawan serobot Kalbo Sopo Lawan Sinto Ini cok boleh kayaknya awet sako itu yang mana untuk kayaknya berawal satu lagi penarainya ada Pak Udang lupa sekilas kita bagus tapi karena waktu itu yang mana disikat uyo kami lah prosesi maju itu Bangga Raja Kabupaten Kepayang kami mengucap terima kasih dengan segala hormat. Nah, jadi dua cerita yang mana? Cerita Ratu Rineksian dapat keturunan ada ujung maksud silpas. Jangan pegang itu ya. Nah, ibu anak nasot nabi api sange nabi sapi. Usah pasti yang pasu yang pasti. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan prosesi macul tebu dilakukan oleh ahli rumah yaitu Bapak Dr. Hartono, S.Pd.Sh., M.Pd.Mh. Dan prosesi macam tebu ini seperti yang terima kasih masukkan. Atas kekurangan dan kesalahan saya pribadi mohon maaf pada Tuhan saya berusaha menanggung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah ya. Dan dengan langsung dan telah dilangsungnya pemancungan tebu maka sebagai tanda berkecil telah selesai dilaksanakan. Betul sekali dan lepas usul, lepas kijen, lepas uyo, lepas siang seluruh rakyat acara telah dilaksanakan. Dan selanjutnya selamat lagi kita akan menyaksikan salam pelanang dari desa Cinta Mana. Ya, sesaat lagi dan sebelumnya untuk keluarga dan juga yang lainnya yang belum foto bersama dengan kedua pengantin dan kedua orang tuanya silakan untuk buat semua bersama. Kalau lah bisa mak-mak aman pagi aku no'o dia tojok tojok tahun lebih umoy kalau mau pisang yang punya umur Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan grup Sarapana TBQ Darussalam Desa Cinta Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Sarapana adat dan budaya yang bernapaskan Islami serta tidak terlepas dari Islamis. Ini adalah kearifan lokal suku Lijang di Kabupaten Kepayang. Umumnya Sarapana dilakukan dalam acara tertentu ketika pesta perkawinan, pernikahan dan acara lainnya. Di desa Cinta Mandi, kesenian Sarapana sudah ada sejak zaman dahulu. Di mana pada saat itu, kesenian itu dimainkan oleh laki-laki dewasa atau lansia yang umum lagu-lagu Islam yang diiringi oleh musik tradisional. Seiring 1, 2, 3. Sama ribut.
juga panitia lainnya. Terima kasih bapak dan kami ibu dan koordinasinya ke BPRM.